Alright, hello Ningga Nominasan. Welcome back to Nobrian Sabar Doi Ken Nobrian Sekai YouTube channel. Kali ini kita akan bahas-bahas untuk kemampuan Super Baby 2 LF yang akan rilis pada tanggal 13 Maret 2024. Yes. Setelah kita dapat perilisan Ultra yang tiba-tiba dan sangat broken, saya bisa bilang ini boss battle sih. Kita melawan Gua ini sulitnya bukan main karena punya kemampuan counter. Kalian bisa lihat ini lag-nya banyak banget. Ini yabai. Ya, saya pengen gacha tapi gem saya habis ya. Tapi nggak usah lah, saya siap-siap untuk anniversary aja. Jadi kita akan bahas-bahas untuk kemampuan Super Baby 2 di sini ya. Untuk si Trunks, kita nggak tahu sih Trunks kemampuannya seperti apa ya. Kita pause dulu lah. Mungkin ya. Karena mungkin saya kurang informasi untuk Trunks ya, siapa tahu udah muncul kemampuannya. Oke, kembali lagi dan ternyata nggak ada ya. Jadi untuk Trunks kita nyusul update aja, kita langsung aja bahas-bahas untuk Super Baby 2 di sini ya. Jadi kita akan baca untuk singkatannya ini terlebih dahulu. Oh, elemen yellow kuning ya. Oke, kita baca dulu ini. Dengan kemampuan yang impresif untuk menghentikan serangan combo musuh dan juga memberikan damage yang besar dengan unfavorable element factor nullified, jadi tipe netral ya. Legends Limited Super Baby itu join the fight, jadi mengikuti pertarungan. Kekuatan pertama untuk karakter ini menghentikan combo dan melemparkan kekuatan potensialnya untuk balas dendam. Plus unique gates mengisi terisi jika atau ketika menerima serangan. Lalu ketika unique gates terisi, destroy 2 kartu musuh, pengurangan ki 50 dan juga lockman ability. Ini mirip sekali dengan Android 17 ya, dan juga Gohan. Hal ini akan membantumu untuk menghentikan combo musuh. Ketika unique gates full, pengurangan Vanishing Gauge ke 0 dan draw green card, blue card akan memberikan power up amazing. Ketika unit gauge full jadi tipe netral dan menghilangkan endurance. Kekuatan kedua adalah mengubah strike atau blast menjadi combo dan memberikan damage yang serius. Pertama, melempar dengan strike atau blast untuk menghilangkan atau ya meniadakan cover shank musuh dan memberikan critical sampai 60%. Plus jika musuhmu ganti karakter, kamu akan menerima boost yang besar untuk mendapatkan buff tambahan untuk damage dengan strike atau blast, dan juga kamu akan draw 2 kartu jika kalian punya 3 atau kurang ya. Kamu akan terkejut dengan kemampuan atau jumlah damage yang diberikan oleh karakter ini jika musuh ganti karakter. Jika ada karakter yang KO, card draw speed akan nambah speednya ya, dan menjadi total level 2. Dan jika ada 2 karakter KO, tipe menjadi tipe netral ya. Oke, jika kamu mengkombinasikan karakter ini dengan Legends Limited Super 17 di tim GT atau powerful opponent, kamu akan membuat kombinasi yang bisa menghentikan serangan musuh apapun. Jadi takutlah ketakutan ya, jadi takutlah jika musuhmu jadi karakter ini memberikan rasa ketakut kepada musuh ya. Yes, dengan Super Baby 2. Oke, okay. Elemen yellow Saiyan Transforming Warrior Regeneration GT, harusnya ada Vegeta Family sih, harusnya karena ini Vegeta kan. Episode Super Baby Saga, main ability di sini secara random hancurkan 1 kartumu dan mengambil ultimate defense death ball,
heal 25, dapat key, pengurangan cost, lalu pengurangan dragon ball musuh, dan hilangkan buff musuh. Oke. Okay. The ability adalah GT, powerful opponent, dan regeneration. Oke, okay, very good. Strike di sini ya. Punya blast armor. Strike art ada blast armornya, jadi kamu nggak takut dengan blast ya. Walaupun ada Gohan ya, hati-hati. Dan punya kemampuan untuk pengurangan heal ya. Untuk blast di sini blast biasa ya, untuk special move memberikan massive impact damage, tambahan 50% damage, lock kartu musuh 5 timer count, semua kartu yang ke-lock itu akan tertutup ya. Terus jika unit gates full, oh kartunya disafel ternyata. Wow, biasanya enggak ya, enggak disafel ya. Oke, okay, ini disafel bos, karena obscure itu kalau kamu tahu ini kartu apa, kamu tidak akan takut dengan obscure. Jika unit gates full akan reset ke zero dan efek dari ini aktif ketika aktivasi. Damage tambahan, lalu juga tipe netral dan menghilangkan endurance. Lalu lalu green card. Efek dari ini aktif ketika aktivasi. Heal dan key 20% damage inflicted. Lalu unfavorable element factor, pengurangan key 60. Counter akan aktif ketika musuh. Leh, ini counter juga anjir. Counter tapi strike ya. Strike dan melee type untuk green card. Wah, ini meta penuh counter, coy. Nanti nyerang aja kita takut, coy. Efek tiba-tiba aktif ketika counter aktif. Random draw, ya betul, draw 3 kartu. Tipe apa? Anti cover chain dan bisa dikombo dengan apapun. Ultimate di sini ya. Berikan explode damage, efek tiba-tiba aktif ketika aktivasi mengembalikan finishing gates, 50% ultimate damage, menghilangkan 20% sustain damage card musuh, lalu menghilangkan endurance musuh jika full. Unit gates menjadi 0 dan efek ini aktif, 70% ultimate lock dan blast armor. Damn. Unique ability 30% melawan Saiyan. This is important karena Saiyan itu sangat strong di meta sekarang ya. Efek damage aktif ketika diri sendiri ketika battle dimulai. Penggunaan damage 100%. Damage 100%. Penggunaan damage 70, card draw speed, key recovery, dan card cost ya. Efek damage aktif ketika karakter ini masuk ke arena. Draw 1 kartu. Heal damage dan destroy 1 kartu, pengurangan key. Efek tiba-tiba aktif ke diri sendiri sesuai dengan jumlah karakter yang KO ya, last man standing. Satu member tipe netral ya, tambah card draw speed, ada timernya. Kalau 2 tipe netral juga, tapi ini damage doang ya. Kalau ini tipe netral offensive dan juga card draw speed. Efek tiba-tiba aktif setiap kali karakter ini menggunakan strike atau blast. Damage critical rate. Oke, ini permanen mungkin ya. Enggak ting, ada timernya. Lalu anti cover chain dan juga ini bisa di reset efeknya. Unique ability kedua cukup panjang. Knockback ke jarak jauh ketika cover chain dilakukan melawan strike. Jadi cover chain strike dapat dikombo dengan blue card. Efek ribuan ini aktif ketika cover chain ada mengembalikan key ya di sini. Aku ngelihatnya ke sini ya karena emang di sini coba gambarnya ya. Jadi mohon maaf aku agak miring lihatnya ya. Terus juga memberikan debuff 10% strike dan blast power. Oke. Okay. Memberikan debuff juga untuk power dari blue card, ultimate, dan awaken. Lalu mengisi unit gate setiap kali diserang oleh musuh ketika karakter ini di arena.
Efek dua ini aktif ketika unit gauge full. Sisa satu kartumu dan draw blue card, aktif dua kali. Lalu heal E, ya. Lalu mengisi Dragon Ball 1. Destroy dua kartu, pengurangan ki musuh, menghilangkan vanishing. Ini cukup ya baik, walaupun ini aktif dua kali doang ya. Lock musuh main abilities. Efek dua ini aktif ketika musuh ganti karakter, dapat ki destroy bukan draw dua kartu, tambahan damage strike dan blast, debuff musuh untuk counter speed dan debuff musuh untuk damage yang diterima. Pengurangan sub count 5 ketika musuh mengaktifkan ultimate awaken dan rising rush. Jadi cukup bagus ya. Jadi bisa dibilang karakter ini tidak bisa di rising rush lah. Walaupun 5 itu kurang banyak sih. Dan combo terbaiknya ini pastinya adalah Regen GT, karena GT the best ya. Mungkin Regen itu kurang ya. Kurang dikit lah ya. Gitu. Kiranya itu untuk bahas-bahas Super Baby 2. Untuk gacha atau enggak ya, kalau kalian gacha suka ya silahkan. Kalau saya sendiri kemungkinan skip, tapi kemungkinan juga gacha. Saya enggak tahu. Di akun yang lain, tapi untuk akun utama aku enggak gacha sih. Kemampuannya ini cukup merepotkan, tapi ya it is what it is. Ya. Karena saya nyarinya Android ya, siapa tahu kita muncul tiba-tiba Ultra Cell nanti kan pusing saya nggak punya gem. Jadi itu, thank you for watching Minasan, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and see you to the next one. Boleh cak, mata nek.